Jadi dalam agama Hindu, saya ingin kongsilah dengan rakan-rakan hari ini. Dalam agama Hindu, kita ada lima perkara utama yang agama kita larang, iaitu berjudi, melacurkan diri, berbohong, membunuh dan juga minum arak. Sudah terang, arak ni dilarang. Sebab seperti mana yang saya cakap tadi, arak-arak ni bukan setakat diri kita saja. Bila kita tidak dapat mengawal diri kita, ia boleh membawa kemudaratan kepada diri sendiri dan juga orang awam yang tidak bersalah. Jadi saya yakin benda ni kita boleh mengelak. Jadi kita perlu cari jalan mengelak ataupun mengurangkan kes-kes yang melibatkan pemandu mabuk. Penganut Hindu memang melarang perkara yang boleh buat hilang kawalan diri. Sama dengan dadah ke alkohol dan apa-apa benda lainlah yang boleh menghilangkan kawalan diri sendiri. So saya rasa Hindu sedar keburukan pengambilan alkohol tetapi tidak ada larangan spesifik seperti Islam. Tapi lah, ramai yang salah faham. Apabila istilah dilarang tu, mereka ingat dilarang tu masih ada persen-persen yang dibenarkan lah. Bagi saya dilarang tu terus dilarang. Contohnya dilarang parking, kita takkan parking kat sana. Renti kena saman. Tetapi dalam realiti lah kita cakap dilarang ni, masih ada persentase yang okay, kita boleh cuba.